Hai, halo Metik Lovers. Selain kendaraan roda 4, GIES 2023 juga diramaikan dengan kehadiran kendaraan roda 2. Bertempat di Prefunction Hall 1, sejumlah brand motor ternama dan juga pendatang baru ikut meramaikan. Nah, menariknya, nggak cuma brand motor konvensional, brand motor listrik juga kembali gencar memamerkan produk terbarunya di GIES kali ini. Nah, motor baru dan motor listrik baru apa saja yang ada di GIES 2023 ini? Mari kita lihat. PT Piaggio Indonesia akhirnya memperkenalkan motor listrik andalannya, yakni Vespa Elettrica. Di pameran GIES 2023 ini, skuter mewah tersebut dijual dengan harga 198 juta. Tidak mau ketinggalan, PT Astra Honda Motor juga resmi menjual motor listrik Honda EM1E yang tersedia dalam pilihan warna Innovative White, Intelligent Matte Black, dan Smart Red. Diproduksi di Indonesia, motor listrik ini dijual mulai dari harga 40-45 jutaan. Di GIES tahun ini, brand Moge asal Milwaukee, Amerika Serikat membawa dua model terbarunya, yakni Pan America 1250 Special dan Breakout 117. Cocok nih buat kamu yang berjiwa rebel dan petualang. Ajang GIES tahun ini juga dimanfaatkan oleh brand Ion Mobility untuk memperkenalkan model unggulannya. Tampil dengan desain baru, motor listrik ini siap hadir tahun depan dengan kisaran harga 49 juta sampai 56 jutaan. Stand Motor Segway memajang dua motor listrik andalannya. Desain yang imut, kedua motor ini bisa jadi pilihan buat kamu pengguna motor listrik baru. Pacific jadi brand yang menawarkan motor listrik termurah di GIES kali ini melalui Pacific Wiz. Punya desain yang mirip dengan motor Matic asal Jepang, rencananya motor listrik ini segera dipasarkan tahun depan. Nah, dengan desain yang semakin beragam dan teknologi yang semakin canggih, semoga deretan motor-motor baru tersebut bisa menjadi motor impian kamu. Nah, selalu hati-hati dalam berkendara dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!